bayar nih ngono. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar. Begitu nanti bayar prei. Lu kan itu wadah tuh model ngono tuh kok ngimami dikira dikoyok deh ngono dibayar tadi ini gini gratisan. Akhirnya royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, karena tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang, hidup bersama masyarakat, Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet loh zaman dulu. Sing ke Rusia, macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya semuanya ikutok, tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah. Emek iki ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya, hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mon. Wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangkane ojo coba-coba. Nyontoh Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir lho ora payu. Nyontoh Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin lho ora payu. Saiki Afghanistan itu ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Zaman arep melu saiki iku. Wong wong jenggot terus ning kene, oh sunah lho ning kono iki lho ribut jenggot iki. Bengi ngene ra iso pengajian mesti diroket tanggone. Lho kok ora kapok sampean ngono. Lho ale-ale Islam berkembang. Terjadi perubahan besar. Menurut data UNHCR, katanya PBB yang urus para pengungsi, 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik, menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lho jangan dikira lah kenyamanan koyo ngeten iki lho. Sampeyan iso ngaji. Iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Iso ono bayangno Islam tertindas apa kita rukun tiap hari iso pengajian deh iso koyo ngene lho kurang enak opo. Sambutan untuk Kiai Haji Abdul Muwafiq Gus Muwafiq. Kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq dipersilakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh. Jadi menungguan bagi Subarjo. Lu Subarjo nak suruh ni. Pak Lurah yang akan lo hormati, nanti Pak Lurah. Camat, hehehe, camat. Panjang aku tak dewan, benar-benar. Dewan jatim, PDI Perjuangan. Saking Kapolsek, ya, Polres. Ini tinggi, ramil. Hadirin wa hadirat ingkang mulya, alhamdulillah. Anakku sedaya menungso niku kali Gusti Allah disangoni namine akal. Jadi akal ini sing akhirnya beda menungso kali makhluk liar liane. Mula kanthi akal menungso niku entuk pangkat angsal angkat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwil. Menungso niku makhluk paling apik. Mula sebab menungso niku makhluk paling apik, mula sapa sing gelem ngurus menungso bakal nampa keapian. Jadi menungso niku makhluk paling apik. Di antara makhluk sing asale saking tukulan, ndok-ndokan lan anak-anakan, menungso niku sing paling apik. Di makhluk dunia ini kan enten telu, enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak, anak-anak. Tukulan itu ya kaya, oh ini palsu. Kaya pelem itu tukulan, jagung, hari itu tukulan. Sedaya sing kangge benih sing tukul itu cetukulan. Niku ora ubah. Nek ora diubahne karo liyan. Liyan. Wis ana ndok-ndokan, pitik ndok-ndokan. Mentok banyak. Cicak boyo niku ndok-ndokan. Lah ana anak-anakan. Anak-anak itu ya ada sapi, ada dus, ada kirek. Di antara tukulan, dok-dokan karo anak-anak, sing paling apik itu menungso. Sing paling apik. Menangan
paling apa? Iku menung, menungso. Mulus apa sih dalam ngurus menungso? Iku nompok ke api, apian sebab menungso itu sih paling apa? Mulus apa sih? Uang sih ngurusi menungso, paham menungso, uripe gue. Apa uripe? Contoh, kami tak kaya contoh. Ono uang ngurusi tahe menungso. Jadi buat saya sih kena. Iki ngurus tahe itu. Niku duwe pabrik pempes. Buat-buat nak ngurusi tahe menungso. Terus tahe menungso lu, ya Allah, sugih kaya nopo pabrik pempes. Mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula. Niku buat-buat nak ngurusi tahe menungso. Gawe kursi niku ngurusi bokonge menungso. Lah mek ngurus bokong tok niku sugih kabeh. Ana sing duwe pabrik kursi kaya ngene. Lah mek ngurus bokonge menungso. Lah ana pabrik gedene ora umum. Jenenge pabrik mie instan dia mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak piro gedhe niku wis arep ngurusi menungso. Ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso. Kuwi menghasilkan pabrik idep sak mono akeh. Sing banjur disembung idepe niku. Karo sing masang idep niku ya urip nampa keapian sebab ngurusi idepe menungso. Nah. Berarti kabeh donya iki ora ana sing ora ana urusane kali menungso. Pabrik kain Sritek sing sak mono gedene ning Solo niku. Niku mek ngurusi klambine menungso. Lho jado-ado pabrik sedotan ya. Ini lho pabrik sedotan ya. Ini mengurusi lambe ini menung menungso. Nggih, pabrik larutan penyegar ini mengurusi panas dalamnya menung. Jadi tentunya ini apa? Indonya ini kan sonak ini gede ini digawe ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung menung sebok-bok budek gaya sering sambil gede ini buat-buatnya apa? Ini indonya ini kan hek sama nangka ini ngurusi karepe menung mula donya niki ora ana liya kejaba urusane menungso. Mula sapa sing ngerti urusane menungso iki bakal nampa kaapian sebab menungso niku paling apik. Mula ngerusak menungso niku dadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Ya ngerusak akale menungso, ganggu. Nyolong, kenapa kok elek?
ngerusak senenge menungso liyane. Jadi apa lah rono menungso. Jadi Gusti Allah gawe neraka niku ya sebab ono menungso sing senengane ngerusak menung gawe swarga ono menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik nih. Sampeyan nek pengen enak uripe mikira menungso liyane. Mbo sampeyan mikir apa? Mikir kupinge menungso niku lho enak uripe, gawe katenbat. Lho. Sakmene akeh iki ya sebab mikir nek kiyaine niku ngelak petenge menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwa bising enak-enak niku. Ya sebab pikirane iki ngenakno menung. Menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isu ge kabeh pabrik odol mulai den-den-den pokoke mbok den. Episoden, sensoden, ritaden. Ge kabeh. Luntune menungso ngono sing mikir nggih tusuk gigi cok iki suke. Iku dongkrak untune menungso. Lha apa? Ya mikir. Ing donya niki sampean kok iso mikir. Kira-kira apa sing dibutuhno menungso? Uripe sampean enak. Lha sing bayangno niki lho. Wong e mbayang ngono. Iso gawe apa bandu. Niku lan nang mikir rambute menungso. Pabrik cukuran iki mikir rambute menungso. Mulai cukuran sing paling murah sampai sing paling larang iki babote mikiri rambute menungso. Pabrik simpak sakmono akeh. Iming mikiri udeling iki sare udele menung. Menung sapi ora simpakan, ora ana pabrik simpak sapi iki ora. Ya. Lemlah. Dadi njogo menungso dan dinamikane menungso. Sampeyan sing cilik-cilik niku do mulai paham. Berarti kau gendero ini kalau mikir sesuk aku ya apa menungso sing arep tak urusi ki apane menungso. Oh arep tak urusi ki korenge menungso. Salep. Pabrik salep. Apa mikir? Coba ayo. Karena nopo? Muterin dunia itu gak tau wajah soko menungso. Mula menungso niku disifati kali Allah kanti napa sing disampaikan malaikat niku inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha mayuf situ fiha ya sikut timah nopo jenengan sing sedadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah niku dalam pandangan malaikat. Dalam pandangan malaikat ujian menungso ya tukang ngerusak. Wong seluruh dunia ini urusane karo menungso. Dalam pandangan malaikat menungso niku tukang ngerusak. Pengen gawe omah ngerusak alas. Pengen gawe omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten iki ngerusak omahe yuyu ditutupi kabeh. Pengen gawe omah niku ngerusak omah tikus. Wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat menungso iki senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok
wis ketekan menungso apa sing ora nyingkir. Alas yo ditunggoni singo ya mono ya mili yo utuh. Ketekan menungso yo entek. Alas iki. Lautan ning gak mono jembare ning. Ketekan menungso yo seberangi senajan ora duwe las. Sampe ngurusi nyebrangi menungso yo. Iku iso nggae kapal, iso nggae kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menung. Menungso dadi kadang urip kuwi ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menung. Menungso. Sampeyan cilik lahir mikire manuk dara. Mikir layangan, mikir game tok, mikir ngeslot. Wah, lo, kambu kula niku, kambus barek ngaji ini, ono sing ngeslot iyo eneng wis kelan. Lho akhire wong-wong iki dadi ngene. Wadhi akhire saumur-umur wis ngono. Mlane ayo belajar. Memen kala-kala ngono. Menungso iki sampean gambar ya. Jauh ya Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampean gambar menungso. Kira-kira aku sesuai arep ngurusi apane menungso. Sing ngurus taeke wis ana. Sing ngurus manuke wis ana. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki. Ngurus kukune menungso nggawe pabrik kutek. Gawe pabrik ketokan tuku. Gawe pabrik meni pun pedikul. Woi kalau kalau sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau kalau sampean delok gambar ini menungso. Akhir ini cara ngurusi apa nih menungso? Wah, aku sesar ngurusi kelakuan nih menungso. Wong ini sampean dadi guru, dadi kiai. Wah, aku arep ngurusi kepentingane menungso. Cek gak royoan. Wah, aku sudah dadi DPR. Dadi bupati, ngurusi karepe menungso. Ono nang donya ngurusi curhate menungso tok rek. Isuki ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iku lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu 330 miliar dari Indonesia. Amal malah tak itu ngeslon. Nah ini, nah. Ada sih, kita ikut rotok pengalaman hilang jadi hilang tukel tubuh selang. Waduh, dia, oh gue samen, kalau kalau sih nom nom kan ciri ciri tak tahan anak anak apa ini nom nom apa, gambar menungso, harus ngurusi ilatin dong.
ngurus udel ya, ngurus sikile. Dari situ zaman mikir karena dia oboy ngurus menungsu gak pesawat gede ini ya mengurusi ben menungsu aja cepet gak sepeda ontel ben menungsu aja cepet gak syuting ini ya ben menungsu ini perlu gambarin raine dewi ini ya gak syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak rumah yang meskipun malaikat ngarani ngerusak alas itu. Dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro sing dipotong menungso. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya muso sapi pateni. Ya banyane oleh sing penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso. Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Jadi karena ono menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ono urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusane menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Dhewe. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Niyo apa-apa tadi kapan kabeh ono sing ngurusi. Biyen wong mangan dadak melayu ning warung. Saya ono sing ngurusi mangane wong. Jenenge ini GoFood. Sampeyan karep turu dikirimi. Ngetik ini lho sego ini teko itu kan ngimpi ini kulo ngimpi ini zaman kulo manusia zaman ol disek ngimpi kira-kira turu ini panganan teko saiki teko tenan turu ini panganan teko biar ini pengen petuk uang. Ini datang ini wartel, saya selalu, saya sambil ini wartel, ini selalu. Telepon, ngelepon, no duit, saya ke klinik, terus, halo, ini pinggir jalan ini. Terus sampai saya akhirnya menungso ini turu, ini bisa telepon. Orang perlu moro, wis ono saya ngurusi jeneng ini video call. Halo, ya kan, nomornya bila usin tau. Pagi itu loh biar itu togel solo lagi buat tengen ini nek pembukaan nomor di warna motor melayu uang uang ngabari nomor semini saya ini langsung share it nomor semini rumah lo kan co solo raya kan kondiang biar nih kayak muni nomor kan jerakan ini kan bisa. Dosa iya apa? Jadi saya itu urusan uang manusia itu diurusi sampai tingkat orang yang ngendindi ini bisa urip. Orang yang ngendindi bisa urip. Anak butuh duit. Ini aku biar datang nganggu wesel untuk tekan kantor pos. Sampai saat ini aku turun, aku transfer. Orang ada duit, biar utang tonggone, saya ini pinjol. Coba sampean, wah ini kan menungso zaman anyar.
Jadi zaman gak ngalami betapa zamanmu, zaman yang kita impikan zaman dulu tahun 90-an, 80-an ngimpi ning sakniki terwujud kabeh. Biyen lho kita punya pacar ngapel lho. Heh ditakoni macam-macam, "Kowe anake sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne?" Kira-kira isa mbiyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki lu iso. Bapakne ngenteni karep lawang anake video call. Lu iso saiki. Dise tak moro. Tok. Dise maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kan aku dalan. Sampai mau cokoran itu tipis, tadi bungkusnya sego. Saiki koran itu diwocok jeruiki telpon. Sampai pabrik koran itu tutup saya, kukut. Televisi prei. Biar nonton tersanjung sampai itu likur. Saiki TV loh seraneng. Kena milenial. Milenial killing everything. Iki zaman menungso mengalami. Ibu. Biyen nek kangen karo I love you ne ngono nulis surat dawane ra apa. Untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisane harvest. Ambune wangi. Mawar. Aja keliru ambu melati, ambu gendruwo. Biyen taulis. Tawowo untukmu kekasihku, aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku, aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebihan ngono tawo. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula ini paham lho. Sing enom itu ramprap paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu, karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Loh, sing kalami nih gue loh, sama sing lu cepet ini. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Terus dilipet, lebono amplop, gawa nang pos, kei perangko didilat, templek. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surate menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saya kini raen yang hilang plak sing sekolah pos yo jar ngopo hilang gitu dengar pe omah tek wis ora eneng sing biasa apa tuh aku Pak Pos sing Pak enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp TikTok karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora oke mah.
lagi cepete kaya ngene iki. Donya cepete kaya ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Pilih. Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen nek lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Akhirnya tuker. Tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggowo ATM. Beres wis nggowo ATM. Duit internasional. Ora nggowo ATM, ora apa-apa, sing penting nggowo handphone. Ngene tok krek. Saiki ra nggo handphone apa-apa sing penting nggowo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis kanggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susuke. Ana ana wong kok isih susuan nyusu ya iku sik desa niku. Di beberapa negara wis ora ana ning duwe iki tak kelihatan lho ndak tahu. Handphone serah kanggo rai tok. Tuku 20.000 i ngono. Loh sampean, sing iso sampean tutuk. Wis saking gampange uripe menungso. Turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku orae. Ora enak. Ternyata ora perlu wong iki ora enak. Akhire belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon nek. Hah? Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Waya jamaah pegah begitu ana corona ngotot jamaah begitu corona ngotot jumatan padahal begitu wis wayahe leren corona iki kon jumatan ogah dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang sing ngulangi atine menungso sing apik urip sepodo podo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liyane. Corona wingi niku terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk konco. Padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa. Lho dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan nyaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu petuk menungso, Zoom meeting. Jadi ternyata dunia ini pas corona niku ora petuk menungso ora apa-apa. Tapi ternyata ora petuk menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora petuk iso video call. Manusia kembali ngrasakno ternyata ora petuk menungso ora enak.
akhirnya menungso iso menungso cene ora iso pisah karo menungso liyane. Makane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama. Sing apik karo menungso sepodo. Waduh. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri bermusyawarah. Bermusyawarah lah. Jadi tidak ada agama gelutan ora. Ajaran petuk beda tempili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lana amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Wong Amerika iki senengane tawur. Di mana-mana perang. Weh, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul itu pengen donya ne ayem. Kalau dunia perang sing payu namek bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Coba apa payu nek donya niku damai. Coba ngeten iki damai. Apa payu Solo damai apa payu. Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek pentung tok. Tapi nek damai pecel lele payu, soto payu, kabeh payu. Pentol payu. Lho, kok mochi apa aci cireng. Apa payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulu sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan iku lumrah. Pancen manungsa iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Mulang sembayang iki kurang apa dongane piye sembayang bener ta? Sholli fardhul maghribi. Mesti lillahi salat kanggo Allah. Krono Allah. Engko nek wis ngedep-depan muni inni wajjahtu wajhiya. Dadi depan iki salat saking istimewane. Sampai dikit-dikake as-salatu wa imaduddin. Sholat ini cagake agama. Faman aqama faqad aqama din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagake lego, cagake agama. Sing nglakoni ngedekno agama, sing ninggalno mangjurna. Lho kurang mulya apa sholat? Ning sholat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kudu paham urusannya karo pabrik kain. Dilala sih pabrik kain ini Cina.
Lalu saya mau Cina Pak Teni udah sampai ya. Ini dunia kang no. Ini dunia sholatnya wudhu wudhu itu lillahi Allah mesti ngono dungane apa itu wudhu anu mesti lillahi tapi wudhu itu ternyata banyu banyu itu disana ini diurus kali sanyo karo pipo wudhu ini diurus kiai pipo sanyo ini diurus pas pi mas pion lindunya orang ulara sampean ya ojo pritapriti sembayange nggae masjid masjid iki pangonane ning lemah lemah iki diurus BPN BPN urusane kali negara haji sing sakmono mulyane walillahi nggo Allah haji tapi itu berangkat diurus karo Airbus diurus karo Boeing itu perusahaan-perusahaan Yahudi mau pateni kabeh ngelangi lu betapa uripe manusia kira iso katek dewe makan lo sampe lo jadi sembrono tadi jake uang hancurkan Yahudi ngelangi maka lo kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana manusia ini saling mengerti makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama khairan ini ku nakiro khairan ini ku nakiro mana nih khairan kamilan keapian kang sampur no apik sempurna ora dhewe menungso niku dhewe Gusti Allah mulo nek ana menungso apik ora bakal sempurna wong wedok iku apik raine apik-apik iku sebab napa ana wong Prancis sing pinter gawe wedak pinter gawe parfum pas ra ana wedak Sukoharjo blundeng kabeh wong beras diteplok kuwi dunya. Jadi itu nyai guru ngaji kiape, tapi ngaji ni komponennya banyak. Nanti dulu ngaji kiape, kita esing paling apa? Yo kia ini, mau tinta ni kita mau kata-kata kau. Mula kia ini, mui mau paling apa? Yo rapo po macam ni ceklan mik diwi yo. Tapi kiai kita apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha iya padha to. Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia ya apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jenenge. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya iki wis ngoten iki. Makane siapa dadi menungso niku. Aja ngasih dadi menungso kok. Ora paham sepadha. Padha. Iku jenenge menungso. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi nggo parfum diane. Lah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan dunya niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunya niku paling akeh ning kene. Dalam hal apapun coba sampean wong Eropa iki bakas demit iki paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iki ora ono entek apa metu. Kit mulai gundul pringis. Jerangkong. Wewe gombel. Komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan
Niku negara-negara Eropa iki mbahas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene mbahas panganan niku tekan gembili, tekan uwi, tekan porang, tongseng. Wis tong karo seng iki pangan. Molen. Iku molen. Lu molen barang lu kok ya dipangan iki nek ra menungso. Jawa iki ana tempe kemul. Ora enak ya kan. Ono niku wong Palembang kapal selam ngono pempek. Lu komplit. Wis apa wong Arab iki mbakas kewan lha ya paling meng unta, wedhus, sapi. Apa tumun wong kono mbakas garangan. Ora ene kok garangan. Ora ene banget bekicot. Walang laron. Lho, napa? Slira. Bakasane kana mriki niku. Sekarang paling buah ya. Kurma, apel. Apa ini bakasan cipluan. Kesemek. Nah, dinamika sejam seperti ini inilah. Karena Allah ngedumi. Membagi. Didum koro-koro. Kini kebagian. Dilalah kumpule berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan iku biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu pokoke sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja zaman biyen. Sampai ono zaman kesepakatan hidup demokrasi di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami lho iki kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengin gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah, ora cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah ngono. Apa ono sing nekat, ora cocok dibom ngono ku ya ngene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi ngono. Ono sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ono sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki. Gentirone salini. Dasar negarane diganti. Tapi kesepakatan bersamane tetap gak bisa dikalahkan wong. Sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang mau terpikir lagi agama itu terus biaya. Wong sing mengatakan agama loh, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi orang sing juga akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing beda-beda ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran. Kanjeng Nabi ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama ini langsung termadilah mereka. Sukunya berbeda, bangsane beda, tapi hidup saling mengerti, saling bertanggung jawab. Lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda
agama, suku dan bangsa, hiduplah saling bertanggung jawab. Niku namanya dikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah, wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Ra'ono. Lha jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari ro'i rakyat. Nah, ro'i atau rakyat ini nek ngumpul niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, wasyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lho bahasa Arab musyawarah. Lah dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah ini paling gampang ini. Api menungso itu rata hilang teko ati ini terhadap orang lah, orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lah, orang lain, walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati, hatinya. Hati misalnya jelas uang daplek, ngono ya ono keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengen baik. Orang kok jauh uang itu digedingin tak ya mboten. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lah sing arep ditandur apa? Wong bibit wae ora duwe bibit kebaikan untuk orang. Lah iku jenenge hikmah. Iku bahasa Al-Qur'an udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Ora diowah-owah bahasane, sik gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isik nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lha ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia? Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri.
itu menjadi kelengkapan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, makanya saya menuju kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakno. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Melebu Jawa yang Jawa nih. Kaya kula nih dilebok nomor ini ya akhirnya kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebok nomor ini ya dijenengi kiai. Mestinya syaikhun bareng kiai ya. Kudu ngerti kebo kiai selamat. Tombak kiai pleret ya kudu ngerti. Makanya kiai ini ulan suro ini yang ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai muridnya telmidun muridun mestine dadi santri. Ini lho agama yang masuk. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, karena enggak masuk. Wong Jepang itu mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu mereknya Yamaha. Kan kini tadi Honda. Seluruh minuman ini le mineral dikasih nama. Kan kini tadi aku. Aku wah. Lho ya iki mau ngapa tak petakno banser iki mau. Soale kula nek disukul arutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki kan paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Rioyo. Disuguh kongguan dibuka isine renggi renggina zaman gawa kapa bawa aja terus kira gawa kena koncone sisa ini mau aja udah lah udah di gawa udah tak bawa itu kata nih itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya, tawuran. Yang ke sini prinsip ro'iyah hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya salat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambar nyawa barang. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip ini, ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makane wis mlebu akhirnya kemudian wong kiai hidup bersama masyarakat.
terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah tadi itu jadi. Lah itu saya kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, diakomo, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ini jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo-opo kayak bid'ah kayak anu itu karena apa? Gak melebu. Nah bareng dicoko ya kayak ini Islam dicoko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya dicoko karena solawatan ini. Mesti ini kan solawat tapi begitu melebu mereka jenengi solawat solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu sih orang yang gendero orang apa selayere payu, gendirone payu, tukang sablone payu, gagang pancinge payu dan dibiayai sama masyarakat recepan, mulutan, apa melaku sehingga masyarakat memiliki dan membiayai di beberapa negara masyarakatnya gak biayai mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara Saudi itu negara membiayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara ini mesti dibangun deh itu indahnya di sini sholat ini ngono ngimami ini dibayar nih ngono makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar begitu nanti bayar prei. Lha kan itu wadah to model kono teko ngimami dikira dikoyok ning kono dibayar dadi ning kene berarti isa. Akhire royokan mau gak usah. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi, ana tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan mateng, hidup bersama masyarakat. Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa. Macet lho zaman delok. Sing ke Rusia macet gak melaku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya ngono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur. Yang ke Cina digawa sahabat Sa'd bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah. Ya mek kisi ana sisa masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Oh, sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu mondok. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangkane aja coba-coba. Nyonto Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir ora payu. Nyonto Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lah sampeyan arep melu saiki iku. Kau jenggot terlalu neng kene, sunah lu neng kono lu ribut jenggot itu. Penging ini raiso pengajian mesti diroket tonggo nih. Lu pun yura kapok sampean ngono. Lu ale-ale Islam berkembang, terjadi perubahan besar menurut data UNHCR, ya, katanya PBB yang urus para pengungsi. 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik menjadi imigran gelap. 90% tidak lagi beragama Islam. Lha iku lak dadi murtad kabeh ya. Lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya. Lu jangan dikira lah kenyamanan kok yang itu niki lah. Sama nih iso ngaji, iso solawatan sampai esok.
Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas? Tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas apa? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lho kurang enak apa? Kurang nyaman apa? Dede. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilus sholihat. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani taklim didisi'i wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Lah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomone mlaku, menungsone apik. Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makane sesone pemilu ne opo? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Oh, pancen menungso enggak mungkin semuanya sama, tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Indonesia orang-orang calon presiden orang Inggris orang-orang. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo, rukun itu pesta demo. Rasanya ojo dibaleni kayak tahun wingi, mosok Pak Prabowo karo Pak Jokowi tiba-tiba perang badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepuk kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarine arep opo wi? Apa kae? People power. Ya upil power iku. Lho gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Nek sing milih nesu ora ditempiling wong iku suwe-suwe. Ya sudah ini Indonesia ono upil power wayah kaya ngene. Ribul iki sudah nek gak trimo tunggu besok. Bulan apa Oktober November apa iki? Februari besok. Calonkan calonmu. Kita bertarung lagi enggak apa-apa, pesta demo. Demokrasi, wong jenenge pesta demokrasi kok perang badar. Pesta demokrasi iki ya seneng-seneng kadang ono dangdute barang. Syukur ono duwi lumayan. Ya iku jenenge uang bensin ngono tho lho. Enggak usah mani politik ora ono. Uang bensin nek diterima masjid ya sumbangan. Nek diterima kiai bisara uang. Ini kan yang susah tadi hidup wis. Kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang enggak normal aja yang melihat Indonesia ini enggak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri, pilihannya cuma dua. Nek duwe kanca jaken kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha nek ngono. Lho. Jalan demokrasi kuwi mek ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha apa?
masih sampean bantar slot nek iso tuku tuku lho. Nggih, yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun sampean sing nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan, bayangkan bongso iku wis Pak Harto apa jari Pak Harto. Ya Pak Harto iki separuh-separuh Jogja so Solo. Pak Harto ne Jogja Butin so Solo. Saiki Pak Jokowi so Solo, mbuh Solo yo napa kok wonge menangan lho niki kumun. Lha lan Solo yo napa ne dadi sung Solo kraton Solo Solo. Wonge kok menangan. Ono wis kuru klambine kotak-kotak menang pilpres. Kuwon lho Solo. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Oh iya presiden iki DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngono lho iki zamane me bebas merdeka daftar ngono nang KPU. Pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jakan bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok, paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik, orang ngawasi uang bensin. Lho, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis sampean lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dari bupati dadi sing ora iso mung sitok sampean. Dadi raja. Wis kudu ora keturunan aku bono apa mangku negara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki donya sakniki niku. Ngono kok Yogyakarta. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ora sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia ini paling enak. Ojo ngamuk nih tengah jalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, nggak ada partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saya itu jangan nek gelem. Nek gelem, ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nggih partai wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh, anggere sampeyan dibolokake. Rante bolot tuku jane. Wis itu Indonesia merdeka, ora ono sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jare sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Lagi lah, mungkinlah. Oh, tadi ketua DPR, ngono. Siapa apa? Saya penting bolomu aja. Nih gak terima kalau ketua DPR yang sekarang, nggak apa-apa. Golek bolos yang aja. Ganti yo. Nih bolomu aja. Ganti yo. Nih nanti bolom meneng. Ojo kok yang cangkem, mobil power tadi ini kita ngguyu. Tak kira people power itu jutaan uang ternyata ini pitu likur kurang rolas. Aku seneng, saya mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi
Bapak likur diadani sing tekep itu likur kurang rolas. Kakak ngono sing wis tuwa buyuten ngene barang lak yo. Kak ketunggu yo piye kula iki. Demulane bebas ini Indonesia. Lha ngono. Sampeyan ala-ala presiden. Ora iki gerung ngono iki. Ngene lho. Yo anggere Pak Presiden ra apa-apa, yo ora usah dilaporno piye. Tapi nek kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan jadi saya ingin merdeka bebas, ngono lambe sak muni-muni ne bebas. Kulo kadang delok medsos ni kulo kudu guyu kulo. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono kono sing akeh jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Lha iki wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lha Habib Syekh selawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lha ngono iku ning ngono sing akeh ngene. Piye iki dunyo saiki kekeblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa bebas ana Google la dunia nyaran. Sampean takok apa urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki apa ae ditakokno. Ana nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato, ini Yahudi ndak wis temane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa tak. Gak bahaya ta. Wong menyene wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Ngono iki kok. Lho kok iso anak kula dhewe tak tapok lambene lho nak ya Allah lah kok iso. Tumon bapak nanya. Tak jawab cius. Nanya bener atau ya Allah nak. Nah. Lha iki pancen wayahe wong takok. Dunia bebas sampe gak seneng karo blonjoan Indonesia, blonjoan online nang luar negeri. Dunia anyar kok. Lho makane negara pun begitu. Sampeyan pengen dadi bupati, maju. Kalau gak bisa jalur partai, independen sing penting di bolo. Randi bolo, tuku. Enak. Sengon, sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milio dadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Sengon. Ngono ya gagal, saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa, nek keliru urusane ketua Ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek keliru urusane ketua Ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih. Ditakoni bolak-balik. Ya. Terus bagaimana hukumnya? Calon anggota dewan terus bagi uang. Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku. Ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji ra wani mbayar, kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawuh plek ngene iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000. Ya kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek biyen sing menang gelut. Wangger gelut menang yo tadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi sakniki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan nempiling uang 10 juta. Lha sapa wani sampean? Lah no Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah angger nempiling uang 10 juta ya kiri. Kiai sing biasanya nyuwuk biar orang jatuh cinta lagi ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lho iki zamane berubah ora setrewet rasane ya.
Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha dunyo anyar kok dadi. Lah nek berpolitik ya sama, maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ya menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh tuku. Lah Indonesia nyaman enak lho, ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndek duwe. Ra ndek duwe jaman kaya ngene kok ra ndek duwe, wong nguyuh e mbayar kok. Zaman kaya ngene kok ra ndek duwe. Ya ora apa. Lamun sampean ra ndek duwe. Ora apa-apa. Ning aja alok-alok liyane sing ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki digeuyur. Kowe iki ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, dewadane kenek video mangan bareng sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe. Kok iso sing liyane ngomongane wae lah, kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin, wong ndas kok pisah karo awak. Iku jenenge gundul-gundul pacul. Duitu, itu enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, melaku dhewe independen kumpulno KTP. Nek KTP-ne ra entuk digowo, bayari. Lah wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso nggoleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 100.000 wong, 1 juta manusia. Ki piro 100.000-an piro ping nol. Nol. Rada duwe ngeslot ya tambah entek duwemu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti ru. Rugi wis enak lho ya Allah, nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing mau ini saya ketemu sak meter ora payu diregani 1.5 juta. Lha kaya wis seneng ta iku. Ora oleh, ora oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku, mulane ya wis lah. Rap kuwat ya tuku. Lho iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak Mbai dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili tempelno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kayak tebu. Isik curiga cagake kayak pari. Isik curiga cagake kaya klopo, isik curiga cagake kaya gedang. Lonte isik curiga sesuk gowo tumpeng karo ing. Ingung me arep mangan to wong Jawa. Tapi Belanda enggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono mbiyen. Surabaya suwek sing biru, perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Nah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu.
kira-kira yang ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini loh bendera Filistin. Lemba pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Polri, dipikir kau enggak masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Jadi semua kalah karo Vietnam, gawe Rainbow siji sampai 6. Enggak boleh kalah. Kalah karo Cina, gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau, baik film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Enggak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsa mu elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lu gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ono mbowo ono kira-kira kok ngomong. Wis angel. Angel, kabaya ta. Lah ya yenane. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani. Santri. Lah iki ana wong Solo dadi presiden, ana wong Solo ne upil Pak Wen. Lah iki piye? Kang ora bang lho. Keluargane dhewe dadi presiden. Sesuk terus tak jikok presiden teko Jogja ta sesuk. Iya 2024 presidennya dari Jogja. Muafik. Lagi kepiye coba? Di presiden iki gak trimo, di presiden iki gak trimo. Trimo, sing penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Enggak, mbok Spanyol kan ono to. Wis pokoke sing penting menang. Ngumpil pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisi ini gak ero curange nang ndi gara-gara. Kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dhewe-dhewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ya ono perkara apa to, Dul? Aku gumun. Ora tak kok Pak Camat ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu saya. Gerakan People Power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok arepmu dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sapa nek kepengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek dadi bola ya tuku aja mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad sanajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim. Ya kalah ya ditampa. Lagi ini kalah kok gak terima. Nek menang, menang. Dunia. Lucu kadang kula niku. Kula paling gregek. Solo iku lucu banget. Kan sing lucu nek gak Solo, rong tanggane dadi presiden kok iso tanggane sing gak terima. Gak terima. Apa meneh kok Jogja sesuk sing dadi presiden. Tambah gak terima wong Solo iki. Lho, amin. Nggih. Kadek cukur.
Masa kalau tadi presiden tidak cukur barang. Lah ya, enggak lah. Tapi kalau nanti duit, apa tuku KTP nanti duit. Jadi hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu duit ya kenengono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari, misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi, Indonesia ya menisik guyu memedase udun karo ngenteni pemilu sapa ngerti ana uang bensin es enak tok Indonesia panser ya sik pengajian anggar pengajian ya ting bakul tekan ya sik payu enak sing joko makam ya sik payu. Bis pariwisata yang dipakai menjiaroh, ya, nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo, ya, kowe yang dulu rati sawah, ya tidak baik-baik saja. Lagu tuh tanduran ya baik-baik saja. Enggak tak? Enggak pengen sayur nandur, pengen melombok sampai mencret yo eneng. Baik-baik saja. Kaki gak nyerok, nabo iwa ya karek jaring. Nanti saya jari nyetrum, saya nyetrum mutas. Lepas kan kita ini dia cok kayak aneh-aneh. Lengguh yuk santai ni ya. Lengke, soalnya waktu pupil power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja. Lepas tadi wong Solo arep pupil power, ya pupil power. Gitu. Itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Nek kowe dibolo majuwo lan dibolo tukuwo bebas enak wis. Mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jari wajikal karimi wa hadim wa sulbani. Allah mafta'a alayna afdukhal arifin, hikmatika wa sallana rahmatak. Madakirina wa nasirin ikram berduka ya Allah, bishadu ikram berduka ya Allah. Wa bihaqa Rabbana iskandu madhuriyati biwatin ghari di sarin inda baitikal muharram Rabbana li yungqimu sholata fajal abdul manin najitabil mahtul sallam. Ijala ulatan adhuriyatin adhalamin amin al-khair al-ibadah muslimin al-qaibin muslimin al-qaibin al-qaibin al-akhirah warutna rizkun halal wa'ala bayna ummatina masyaykhina 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 subhan rizkaya Allah hajar mu'asis Indonesia Allah maghfir lahum marhamu ma'afi ma'afan wa'am Allah ma'atahrim na'ajurum la'atabtina ba'ad wa'afir lahum Allah ma'ajil al-qabr ma'atabir adil jinan Allah ma'ajil ma'atamurad jamil al-qubin al-amantul Rasulullah bi'aqimil manna ajil al-albiyah فادخلي في عبادك وجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة للضالين آمين ولو بسن سيجي سيسو tanggal 17 jam 10 nih sampean melaku mandeko nendue lagi melaku mandeko rakyat tang sak fatihah nende tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya. Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Muwafiq atau Gus Muwafiq atas tauziah malam hari ini. Panitia mengucapkan terima kasih. Menjaga kelulusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq tadi bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia akan semakin maju, semakin baik, dan semakin merdeka. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Penuran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih
atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.